Alright guys, welcome back to my channel. So untuk kali ini kita kalian kompilasi lawak sepatu reunion live. Let's go. Mana anak aku ni? Linda? Eh Linda pula. Daria. Assalamualaikum. Eh, Daria. Abah. Daria pergi mana anak? Abah. Daria ada benda nak bagi kata kat ayah. Ayah ke abah? Abah. Apa bendanya? Mak bagi abah tengok. Surprise lah, abah kita tutup mata dulu. Kau ni main-main lah. Tutup mata abah. Cakaplah mata abah, cakap tutup mata dulu. Tutup mata abah lah. Cina. Baik tak saya tutup? Abah buka lah. Hei, Daria, Daria. Astaghfirullah, Daria. Kuat pinjaman along. Abah, ha? Baca betul-betul. Daria dapat sambung belajar. Yeay! Ya Allah. Anak. Anak abah. Ya Allah. Eh, saya, eh, kita pergi beli laptop. Daria nak berapa inci? Daria, abah, belajar pandai-pandai ya nak. Laptop tu bukannya macam TV. Mana ada inci-inci? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tak apalah Daria. Tapi Daria, nanti abah hantar Daria pergi tempat belajar tu ya nak. Ya Allah, anak aku pandai daripada aku punya. Abah. Tapi tempat belajar Daria tu jauh. Jauh kat mana? Dekat Terengganu. Aduh, sana semua goreng tepung tu masalahnya tu. Daria je lah tempat selalu abah bercerita daripada kecil dulu abah jaga Daria. Abah, sekarang kan dah ada phone. Abah boleh je call Daria bila-bila masa. Dah abah phone tengok YouTube je. Apalah Daria, Daria masuk dulu lah ya nak. Masuk dulu. Eh, Lan. Ay, aku bagi salam kau tak jawab pun. Tak, yang kau sebelah pakai slipper, sebelah tak pakai kenapa? Oh, minta maaf lah, kencing manis dia memang tak terasa. Ingatkan dah buka dulu. Tamrin, Tamrin. Duduk Tamrin. Yalah. Oh, kencing manis memang tak rasa kan? Tak rasa. Nak-nak. Nak-nak kalau kencing tu dah pergi ke sofa lagi tak terasa. Apalah. Itulah. Aku sunyilah semenjak yalah mak dia dah tak ada. Dia pula sama nak belajar. Aku nak duduk dengan siapa kan? Yalah, itulah pasal aku dah cakap dengan kau. Boleh tak kalau yalah dia tak ada ni dah sunyi kau belikan aku unicorn yang besar-besar tu? Apa pula mulanya? Kau lah. Cubalah kau cari-cari orang yang boleh-boleh lagi mak mengubat hati kau yang sunyi tu. Yalah. Kan? Kau jangan cakap aku. Aku dah pernah juga. Kau langsung. Eh, itu personal tu. Kau jangan berhal. Hei. Kekok jadi student. Prop, prop, prop. Eh, prop. Prop. Amir. Ada surat. Terkejut saya ingatkan ada surat, siapa. Ada surat. Macam dinosaur. Saya nak bagi surat. Saya pegang. Ya. Yeah. Surat apa, Amir? Adalah. Oi, okey. Aduh, best dia surat ni. Eh. Belum exam lagi dah minta repeat. Prof. Eh, saya ni orang yang tak pernah rasa putus asa. Saya akan all out. Saya akan pastikan saya duduk sini dalam lama. Awak tak putus asa bagus. Tapi pensyarah kat sini dah putus nyawa tau. Eh. Assalamualaikum. Oh, pakai medal eh. Boleh pakai lagi. Itu baju anak saya bukan medal. Memang nampak macam tali medal tapi itu baju. Oh. Kita nak tanya mana anaknya tak bawa masuk. Ha? Bukanlah. Apa dia? Pelajar. Pelajar. Oh, jangan ketawa. Saya kata saya tengok diri saya pun saya ketawa. Saya pelajar. Pelajar? Oh. Saya pelajar senior sini. Oh. Tapi kalau saya tengok bukan pelajar senior. Ini orang panggil senior citizen. Kenapa? Apa yang buatkan berulang-ulang belajar? Tak faham-faham? Bongok sangat ke? Bongok sangat ke? Saya kos yang paling susah kat sini. Oh. Saya ambil kos yang paling susah.
kuasa apa? Kulinari. Wow. Dulu sama dengan pakcik lah. Ha. Awak kulinari, pakcik dulu kuli batak. Jaga elok-elok. Cik, banyak dah macam melendut saya tengok. Abah-abah, beg Daria. Ha? Beg Daria. Eh, tak ni beg apa? Beg. Beg Daria, ada satu lagi. Ni beg apa? Abah memang saja biar orang kampung tengok. Abah macam. Ni beg apa? Minum-minum ni. Terima kasih. Ini kau kan tak minum sangat benda manis. Jadi aku letakkan cuka. Cuka? Yelah. Tak minum benda manis betul lah. Takkan sampai aku nak tahu cuka tu nak bunuh aku namanya. Ada sikit je. Ya kalau sikit pun. Tukar yang ni lah. Tukar yang ni. Yang ni apa pula? Yelah. Kan sama je botol lah. Botol pula. Minum je Arin. Yelah. Ni yang ni ada cuka, yang ni tak ada. Oh, yang ni tak ada. Minum Rin. Rin, ni lah Rin. Tak ada lah. Apa kata kalau kau menyamar? Kau menyamar kerja kat situ? Macam-macam kerja kau boleh buat kat situ. Maksudnya aku pergi kerja kat situ? Ya, kau jadi tukang kebun ke, jadi student ke? Maksudnya aku kena, bukan jadi diri aku lah, menyamar. Bukan jadi diri kau. Tak nak aku, nanti kau dah tak kenal aku, nanti macam mana? Tak ada, aku boleh kenal kau. Yang eloknya kena jadi kerusi. Janganlah Rin. Maksudnya aku kena dapatkan kerja kat sana? Ya, dapatkan kerja kat sana. Jadi kau boleh nampak dia hari-hari. Okey. Kalau macam gitu bagai dikata Rin. Aku try dulu Rin. Try apa? Yelah, aku try apa yang patut kat depan cermin tu. Aku nak tengok aku boleh jadi apa. Boleh. Rin Lama. Lama tu? Tak, sekejap je. Rin nak pergi dulu Rin. Tu aku minum ni. Minum. Minum. Menyamar . Dia orang belecam tak aku ni. Dah menyamar ni, tak orang tak kenal lah. Siapa ni? Kalau aku pun tak kenal, orang lain lagi dah tak kenal. Saya nak minta kerja. Ada kerja kosong tak? Muka macam Cik, boleh kerja? Cik, tambah dialog ya Cik. Boleh. Saya kebetulan memang nak cari pekerja. Alhamdulillah. Saya ada sikit lah kelulusan. Ada sikit? Ada sikit lah. Sijil-sijil yang saya memang dulu bahagian FMB. Tak payah tengok. Oh, tak payah tengok, okey. Jadi memang kalau nak kerja... Tengok. Tak nak. Allah. Tuan, ni siapa tuan? Dia pun menyamar. Bro. Ya. Kau mau sihat? Alhamdulillah. Okey. Prof. Ya, Prof. Oh, Prof. Ini siapa? Ini pekerja baru. Awak jangan main-main tu ambil senang-senang ambil orang. Takut scammer ke apa ke? Saya tengok muka dia kesian. Muka macam jeb ni kita kesian. Ya ke? Pekerja baru. Macam biasa ya? Apa dia? Macam biasa. Dia dengar kot. Saya baru kerja, saya tak tahu macam biasa tu macam mana. Saya baru kerja. Saya tak biasa, pada ni biasa. Awak ni luar biasa lah. Macam biasa. Macam biasa. Okey, tak apa. Awak kemas-kemaskan. Saya pergi buat air. Nanti jangan lupa toilet cuci sekali ya. Bila cuci kadang-kadang orang buang air tak siram kadang. Nanti jangan lupa beli sayur. Awak bos. Marah pula nampak. Alright guys, itu sahaja untuk kali ini. Thanks for dah like and subscribe. Jumpa lagi dekat next video. Okay, bye-bye.